Salam pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Berita Kasori News edisi Rabu 25 Oktober 2017. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya sejumlah persiapan telah dilakukan jelang peringatan HUT GKI ke-61 dan seorang siswa SMP mengalami bengkak di pipi diduga setelah mengkonsumsi obat filariasis. Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama hari ini mengenai polisi memperketat pengawasan penggunaan dana kampung. Bersama saya Widi Pravita, kita awali kesuaraan yang selengkapnya. Pemirsa, guna mencegah penyelewangan dana kampung di Kabupaten Manokwari, jajaran Polres Manokwari melakukan pengawasan ketat bagi setiap aparat kampung yang menerima bantuan dana desa. Upaya mencegah penyelewangan dana desa yang nilainya mencapai miliar rupiah telah dituangkan dalam instruksi Kapolri yang mengamanatkan setiap anggota Polsek dan Babin Kamtipmas untuk mengawal peruntukan dana desa serta penggunaannya. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolres Manokwari bersama Bupati dan OPD terkait melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota Polri yang ada di jajaran Polres Manokwari. Bupati Manokwari Dimas Paulus Manacan dalam sosialisasinya mengaku jika beberapa waktu lalu penggunaan dana desa belum tepat sasaran dan sering ditemui salah penggunaannya. Namun pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena sesuai tupoksi pemerintah daerah hanya sebatas monitoring dan evaluasi. Kedepan jika dalam pantauan ada aparat kampung yang belum mampu mengelola dana desa, tim dapat merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar dilakukan perbaikan struktur aparat kampung yang sering penyelenggaraan di lapangan, dan kami juga tidak bisa langsung melakukan hal-hal yang ini. Kami coba monitoring dan evaluasi, dan memang di lapangan ini terjadi banyak hal. Tim ini pengawas ini jalan, ya mungkin ada kampung-kampung yang tidak bisa direkomendasikan kepada kami supaya kita perbaiki, ya jangan sampai ya ini berlanjut terus akhirnya ya. Ya, harapan kita untuk kemajuan bangsa ini tidak akan tercapai. Hal senada juga diungkapkan pelaksana tugas kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tugu Prakoso. Dirinya mengaku beberapa permasalahan seperti rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki aparat kampung dalam mengelola keuangan desa, sehingga ke depan dirinya berencana akan memberikan pembinaan berupa kesempatan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi khusus bagi seluruh anak kepala kampung yang ingin menggantikan posisi orang tua mereka sebagai kepala kampung. Masalah yang pertama memang terkait dengan kemampuan SDM, kampung atau desa yang masih rendah, karena rata-rata tidak sekolah sampai dengan SMTA. Ada banyak kepala kampung yang hanya cuma lulus SD, SMP dan juga SMA. Kedepan kita melakukan pembinaan untuk kepala-kepala kampung yang mereka adalah kepala suku, itu untuk anak-anaknya kedepan harus diberi beasiswa untuk mereka bersekolah sampai tingkat yang tinggi kalau memang nantinya mereka menggantikan orang tuanya. Sementara Kapolres Manokwari AKBP Kristiani Roni Putra yang ditemui mengaku jika tugas Babin Kamtipmas dalam mengawal dana desa yakni sebatas mengawasi untuk mencegah adanya penyelewengan dana desa. Selain itu, membantu kepala kampung untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kampung sehingga dapat mengetahui dengan pasti sejauh mana penggunaan dana desa itu sendiri. Saya kedepankan para pemegang timas untuk melakukan tindakan preventif, contohnya mereka melakukan pendekatan, jangan mencari-cari kesalahan kepala desa, jangan mencari-cari kesalahan kepala kampung, itu tidak baik. Tapi mereka dalam hal ini dan pengamanan ini bersifatnya untuk penjagaan. Untuk itu, apabila kita ketahui bersama bahwasanya kepala suku, lagi kepala suku kadang ada yang merangkap sebagai kepala kampung kah, atau kepala desa, itu perlu kita bimbing sesuai dengan tugas
Polri, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu menyatakan bahwa satunya salah satu tugasnya itu ya yang jelas harkat timas, yang kedua pelindung pengayom pelayan masyarakat. Nah, kita penjabaran dari poin yang kedua. Di akhir kegiatan tatap muka, Bupati Manokwari Dimas Paulus Mandacan didampingi Kapolres Manokwari dan Kasat Binmas Polres Manokwari membagikan sejumlah keping CD bagi seluruh Kapolsek dan anggota Babin Kaptipmas untuk disosialisasikan di wilayah hukum masing-masing. Ditegaskan bagi seluruh Babin Kaptipmas dan aparat kampung agar dana desa dapat digunakan sebagaimana peruntukannya. Jika terdapat pelanggaran dan tindakan melawan hukum, akan langsung diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Jeffrey Watimuri mengabarkan.